kita mau merdeka dari tahun 75 tahun kita mau merdeka. Asal Gundari lah ngasih nikmati gua air berlimpah. Padahal tanah Karawenda buai kalau sumber laut. Buai sumber laut. Lobi yang saja Abdullah pernah berhenti. Lo pada tarik bas Danau Toba nari laut. Lobi yang saja kan lu membuai. Pernah hendak pergi sumber air bersih. Ngomong okay. Kayak. Lada itu tak mungkin tak pindah yang mungkin jile bantu tengok. Lah terurus. Ada perlu setuna kota wisata, desa wisata harus tertata ya. Lip kamar mandi nasi bersih. Ada kujen dia kamar mandi luar. Akhirnya dia menikmati, dia mau pulang, pulang aja kita ni nak. Ada harus dibantu standarnya. Pemerintah harus hadir. Labu bui biaya nak, tapi lip kemauan. Ini permasalahan dai. Si pertama dai ni kulau. Harus kita berupaya semaksimal mungkin. Ini konsep gagasan kami. Air harus terpenuhi. Si kedua, buai penyakit masyarakat si Gundari di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin kami lah merasa atau sudah terlalu merasa. Landai terasakan, elok kita. Tapi ngo, buai kalau penyakit masyarakat bas kehidupan kita. Ini pelan-pelan harus ditata kembali. Pula pagi Tuhan nembuh hati kita. Adi aku pribadi, sina bunga aku akan jadi renungan man bantah kerima. Ugama kaya kuja yang meletus na, ugama kaya kuja. Sakuta mami kau beras tepung, kuburan ni pulang ku pilih aku teja letak na Gundari. Nah ini cucu saja, usur aku kerja, jangan pada kuburan ni pulang kaya, mana kita? Nana kita pamit saja. Ukai maka kuja yang mana kerina, ukai maka lah kuja. Separah hendang kerina sampai puncak ugrogoti kerina lanali pohon sampai datas adilah tak lu aku rusuk beras tepuk sangai gua kena sinabungi lanali pohon adia rahmat berjeli dengan pohon na kerina edah situ na perlu irenungkan man kita kerina apakah kita terus bertahan akhirnya anak cucu kita kari lanai menikmati hidup adik kita singgut tua paling berapa hari berapa bulan berapa tahun musuh umurta secara manusia, biarpun secara Tuhan, kapan saja bisa berjanak kundai sebulan saya hidup. Jadi enam makanan kami tantangan kami ruh ku tanah Karo. Mencoba bagi kami kadu pertanian, pertanian pe pupuk pela cukup ibuai kama kelarna. Ipal sukun ka pupuk susu dia. Pengalaman ku nangkap maklar pupuk di Bandar Lampung. Pupuk subsidi jadi kan jadi pupuk dijual campur nakaras pasir putih. Gua rekam lu pasir putih ras campur ras urea jangan banci menjilid tanam-tanam mentah. Tapi berat dia mi saya pasir mi kan. Sama kalau enggak peduli nanti seri. Hai Lampung saya kutangkap bisa ni kan. Akhirnya tobat maklar maklar. Jadi dapat buai maklar pupuk. Jadi bibit unggul si terpaksa si tukur ku Jawa padahal tanah Karo adalah tanah yang subur tanah Karo ini seperti Taman Eden yang turun dari langit tanah kita subur udara kita sejuk ini panorama indah makanya tanah Karo jadi salah satu ikon wisata tapi ini di Gundari Gundali jorok tenda biru di atas. Ugama kebagai lanai terkelola oleh pemerintah. Lupa. Lupa. Jadi enam masalah. Pertanian, wisata, pendidikan kebagai. Pendidikan zaman-zaman kita dulu mungkin sebaya kita. Kampung-kampung dia berkualitas. Aku merna tamat. Jadi aku sekolah, 6 tahun aku tamat. Banci aku lulus SMP Negeri 1. Gundari. Sekolah kampung-kampung kurang berkualitas. Fasilitasnya pe lah memenuhi. Kualitas guru pe kurang. Maaf hari litkam guru. Harus ditingkatkan. Pernah kami bahan sertifikasi guru Grand Ori Brastagi. Jauh-jauh sebelum kami buat. Kami panggil tukang kursusnya tingkat internasional. Membigai kursus kami guru. Tapi pemerintah lah tertangkap saya. Kamilah banci melakukan sebab kamilah mengelola
anggaran negara, anggaran pribadi dengan kelompok-kelompok kami. Jadi Endang tiga-tiga permasalahan, khususnya bahasa Lingga Endang. Lingga adalah ikon wisata budaya bagi dunia. Tapi lagi tertangkap gue, elah naik pagi turis ku jenda. Makanya perlu ditata kembali. Si merusak ia diperbaiki, tapi lah mengurangi nilai budayana. Jalannya harus hotmik ia sampai ku tempat wisata. Terus lingkungannya harus dibersihkan. Aku yakin dan percaya, adik aku jadi, ku katakan pagi siman empat dah itu, liatnya pagi ya. Sampai mereka tempat kandang sapina, kandang bunga, ia ini bagus. Gelah enak bersih. Adik aku pe bagai pikiran ku, kam si kadin jendelar pikir bagai, benar si ban. Kakak kam pe cintang kam budaya, apa bagai? Cuma mencilah terpikir kendu. Memang wajar, kamu labuh sampai memikirkan tentang itu, pemerintah harus memikirkan, kamu mendukung. Adik kamu kakir keluarga itu labuh kamu mampu, pemerintah melakukan, kamu masyarakat tidak mendukung. Enda kampung halaman, ini bulangku sesarunai sebayak Lingga, Tarigan Mergana. Adik kamu orang tua kamu tahu, adik merenda sebayak Lingga ini nandai merenda. Adina yang merawang, pusing kepalanya. Arsaruna yang merenda di bulang adai, tenang ya Nina, Tarigan Mergana. Enda pisku baba, dulu Tarigan. Nah. Jadi enda situ nasi kota Kendai. Kai si lindungan kami, kai si gagas kami. Adilah dukung lu, lah kami menang, lah banci terlaksana. Aku seorang jenderal, kuturunkan derajat hidupku, mau aku ke kampung. Adik kedudukan bupati, ngom leben kuda kurasakan, ngom leben kuda lebih daripada bupati menikmati secara struktur organisasi kepemerintahan. Tapi lah banci aku berbuat kalau ku kampung halamanku, makanya komitmen aku akan turun. Jadi kami mohon dukungan Dukrina, kalau si bersikap kita kemulihan tak, lah hanya tinggalin saja. Enak nari mas bangku. Dikari tambahan mungkin Mas Kak Sabrina bilang. Bujur, katakan bujur man Tuhan, sehat kita Trina, semangat kita Trina. Kami meriah kalukur kami, dah kami kembali anak-anak pulung. Dan kami, ban metek dah hati yang dulu lebih baik ke depan. Pasti. Adi ngokak mu aman Trina, lana di masalah, kuakaplah kampung kena. Tapi, enda calon kainya kari katakan nama begitu ini. Karena situasi kami banyak masalah ini sudah kami pikirkan itu. Dengan lima tadi misi si katakan Pak Jenderal Kuakap masuk itu di dalamnya. Adik kami Medan dan kalau kita di pesawat ya di sini Basrukunah masuk Lingga. Nah, jadi orang bangga dengan Lingga. Apakah kita bangga dengan Lingga? Mohonlah Kak Sitek kita merga. Kita merga tapi lah Sitek. Orang lain menganggap kita luar biasa, kita lah Sitek. Enam si perlu sebenarnya Sita, kita mahal. Adi Nindu Lingga masuk loh, daerah tujuan wisata. Tapi kita dari Lingga belum siap menerimanya. Sehingga lah menjadi pikiran tak bahwa daerah wisata menjadi sumber pendapatan. Sebab ngasup dengan kita siakap dengan usaha tani kita, rejuma, galangan Ninda. Jika keadaan berubah, datang erupsi. Adi Nindu kunan terbeli data dengan erupsi yang baru-baru ini bulan 8. Banyak kali kerugian 177 miliar ini. Adi Eka merugari usur terjadi kujak kita. Tapi kalau ada mata pencaharian lain, engkai makalah kelola. Tinggal mengelola pemerintah hadir. Engkai maka kak mendukung dari kurang perhatian kurang kak mendukung menghasilkan karena kurang kita kelola. Disinilah pemerintah harus hadir. Kita hadir. Kai mesti siban bagi Ninanda Pak Jenderal digusurkin pe pindahkan pe jadi mana tempatnya tidak asal dipindah-pindah. Kita akan tetap berpihak kepada masyarakat. Jadi latar belakang kami dua anak udah sampai kami kepada jabatan tertinggi Pak Jenderal, Bu Jenderal, saya pensiun. Aku sekda. Adi PNS pe yang tertinggi. Nah, jadi ngoidah kami, jabatan tertinggi labo menentukan bisa berbuat banyak lam. Jenderal pelabo baci berbuat di labupati.
karena ada wilayahnya yang harus bisa diberikannya kekuasaannya. Jadi metadar teta, sehat kita berikan Tuhan, keluarga ipasu-pasu, anak-anak sehat-sehat, kais banci si berikan. Ertoto kita mantuan dibanci Tuhan, pakai kami mebege. Anu bagai langka, pakai pe kami ni, kami di lah kami rumah Bandung, laka kami ikut nyalon, lo kabaci. Bagian kami gundari kerjakan kami. Darami kami kendaraan, darami kami perahu, dan kami ngolik perahu. Uga manci berlayar, tentu krina masyarakat mengenal kami dan mau mendukung kami. Khususnya kami Basilingga. Alu bagai kuakak, kai harapan-harapan tabas diskusi kali banci katakan lu, kai harapan untuk ke depan. Adik kami dua anak, labonari perlu buktikan lu kami mau bekerja. Sudah terbukti kami bekerja. Mau kami pensiun, aku pun baru pensiun bulan 12. Lah mau dicacat bas hukum kami lah. Karena kami hanya mau bekerja. Dihitung luka pe harta kami, lah mau melala harta kami. Lah kan kami nangko, lah di nangko, kami lah kembelakang harta kami. Enda baca buktikan Pak Jenderal waktu Yesiosar. Begitu banyaknya kayu, 416 hektar merenda ditebang. Aku udah kami seda. Pak Jenderal dia komandan Satgas membangun Yesiosar. Dia tunjuk kayu nih, tumi-tumin. Terkira aku akulah terkira aku. Nah tapi itu tidak disentuh, sadar. Kita biar mandi bata. Jenderal Lepen yang gue dua kali ya pertua, aku sepertu emeritus. Bilang dia kami budayakan, dia di metuelang lah. Biar aku nih, kok sekam kari ini ada kami, biar aku. Yang aku baca bas koran, istri ketua pengadilan negeri hari Minggu dah meninggal, pengadilan negeri Medan. Yang merendah hakim bas kaman jahil. Ras kami merendah setabat. Nah, lali si banci si pastikan kita seperti apa. Emang kan ada kami terpenal cuman Tuhan. Nah, enda melatar belakang kami resura-sura. Tuhan beri berkat, kami rendahin Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan, dukung doa harus membege. Nah, jadi wakak engkau terangkan melala, sura-sura baik, si persadari kita. Adilang lah baik. Jadi, enda wakak